Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Dwi Heru, si manusia biasa. Ya, di hari Senin yang cerah ini ya, jadinya kita seru-seruan kembali. Kita akan ini apa, unboxing ya. Ya, kita akan melakukan unboxing ya, tak lupa saya katakan kepada teman-teman semua supaya rezekinya lancar, utang-utangnya pada lunas ya, bagi yang punya utang, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, amin. Nah, di pagi hari ini kita akan unboxing ini ya, teman-teman ya. Kita akan unboxing ring stand HP ya. Nah, dengan karakter Hello Kitty. Ya, ini stok lama ya. Stok lama ini pada tidak kepakai ya. Ini di gudang. Kita buat seru-seruan saja ini, dan karakter Doraemon ya. Ini ada apa ini? Stiker tempel juga ya, ini ya, seperti gurita ini. Ya, ya. Nanti kita unboxing. Nah, ini Hello Kitty pink, dan ini Doraemon ya. Dan ini ring stand HP ya, untuk apa, pijakan jari ya, bisa nonton video dengan tenang, HP tidak jatuh ya. Ini ring stand satu set ya, nanti kita akan pakai ringnya saja. Oke, ini total ada 1, 2, 3, 4 ya, 4 karakter Hello Kitty dan 1, 2, 3, 4 karakter Doraemon ya, total 8. Akan kita unboxing dan akan kita tempel-tempelkan ya. Kita multifungsikan ya ring stand-nya ya. Ya, ini stok lama ya, biar happy ya, langsung saja kita unboxing. Kita unboxing dulu ya, ini ring stand dan apa ini, dan gantungannya ini, nanti gantungannya tidak kita pakai, kita pakai ring stand-nya saja yang ada karakternya Doraemon yang ditempel di belakang casing HP ya, jari dimasukkan ya buat nonton video ya, biar HP-nya tidak lepas dari tangan ya. Biasanya ini kalau nonton video kan kadang kita ngantuk, dan menggunakan ring stand yang tidak jadi ngantuk. Nah, ini gantungannya nanti tidak kita pakai, gantungan ring stand-nya kita hanya akan menggunakan ringnya saja, ring stand saja. Oke, ini kita unboxing dulu ya semuanya ya. Ya, kita unboxing. Setelah kita unboxing kan kita ini kita tempelkan satu persatu. Oke, ini barang baru ya teman-teman ya, barang baru, stok lama ya, ini karakter Doraemon ring stand HP ya, yang kemarin-kemarin sempat booming ya, tahun apa itu, 2019-an mungkin ya, 2018 ding, 2018-17 tahun 2011-18 ya, ring stand HP ya. Ini stok lama ini yang ada di gudang, kita manfaatkan ya, kita tempel-tempelkan ya, biar seru ya. Ya, yang penting happy. Oke, kita unboxing dulu ya. Ini hari ini kita tidak ngopi karena belum beli ya. Ya, lain kali kita beli kopi kita ngopi. Ini gantungan standnya nanti kita buang, kita pakai ringnya saja. Ini masih ada 4 karakter ya.
masih ada satu karakter Hello Kitty dengan berbagai apa ini, berbagai gaya ya. Nah ini kita nanti akan tempel-tempelkan ini di belakang ring stand-nya. Ini ada itu teman-teman, ada lemnya ya, ini ada perekatnya lainnya. Ini seperti gurita, tapi ini karakter Hello Kitty ya, ditempel di belakang HP biar HP-nya ada Hello Kitty-nya. Beli permen ini perekatnya ini, aduh menarik ya. Oke, ini kita ya dengan karakter bagus ya, karakter yang Hello Kitty kinis-kinis kan kita tempel. Nah, ini akan kita gunakan. Oke, ini ada ini ya, semuanya kita kumpul ya, akan kita tempel-tempelkan ya. Yang penting happy ya, kita seru-seruan. Oke, di tempat pertama ada almari ya, kita taruh ya, kita buat tempelan ya, bisa untuk gantungan baju ini. Oke, kita multifungsikan ring stand-nya untuk gantungan baju ya. Oke, tempat pertama ya. Oke, dan ini tempat kedua ya, sama ya, kita taruh di almari ya. Ini ya, nah, kita multifungsikan ring stand-nya untuk gantungan baju atau gantungan apa itu bisa ya, gantungan yang ringan-ringan. Oke, ini ring stand ke satu, kedua, tiga. Ini yang ketiga ya, taruh di sini teman-teman, di sini ya. Oke, tentu saja perekatnya sudah tadi lepas ya. Oke, ini autofocus. Dan ring stand berikutnya kita taruh di sisi sebelahnya almari ya. Nah, ini buat gantungan baju. Oke, ini ya, Raymond. Nah, ini kita tempel di pintu belakang, pintu depan ya. Nah, ini. Oke. Nah, nanti bisa buat gantungan baju atau gantungan jemuran ya. Oke, dan sisa duanya kita tempel buat aksesoris saja ya. Kita tempel di belakang, di belakang apa ini, di samping meja ya, untuk aksesoris saja ya, happy ya. Masih dua lagi. Oke, kita tempelkan di sisi sebelahnya. Diapit dengan dua Doraemon. Nah, coba ini tadi yang sini. Oke, ini kita taruh sebelah sini. Nah, kira-kira begitu ya. Yang penting happy teman-teman. Oke. Ya, dan ini sisa satu ya, ini apa, semacam gurita itu tapi model Hello Kitty. Ya, ini ya, kayak gini ya teman-teman ya. Oke, nanti kita cari tempat untuk menempelkannya ya. Dan ternyata ini ada perekatnya bolak-balik ya teman-teman ya. Ini
di bagian tengah dan bagian belakang. Oke, ya kita tempel saja ya. Eman-eman kalau nggak tempel nih, stikernya pada rusak ini. Langsung kita blok saja ya. Nah seperti ini ya. Jadi stiker apa? Kulkas, jadi seperti stiker kulkas ya teman-teman. Padahal ini siang kayak gurita itu loh, ring stand itu. Oke, segitu saja ya kita keseruan hari ini ya, kita seru-seruan saja. Oke, saya Dwiru mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.